Abdullah Al-Ma'mun, juga dikenal sebagai Al-Ma'mun, lahir pada malam 13 hingga 14 September 786 Masehi di Baghdad. Ia adalah putra dari Harun Al-Rashid, seorang khalifah Abbasi terkenal, dan selirnya Marajid. Al-Ma'mun naik tahta sebagai khalifah Abbasi ketujuh pada tahun 813 dan berkuasa hingga tahun 833 Masehi. Al-Ma'mun dikenal atas usahanya untuk mengakhiri perisian sekatian dalam Islam dan mempromosikan keyakinan Muslim dan nasionalisasi diantaranya rakyatnya. Ia terkenal karena didedikasikan pada ilmu pengetahuan. Selama masa pemerintahannya, ia memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan intelektual dan budaya khalifah Abbasi. Kepemimpinan Al-Ma'mun sering digambarkan sebagai periode kemakmuran dan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ia dianggap sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan tekun yang memiliki minat yang besar dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Pemerintahannya dianggap sebagai puncak dinasti Abbasi yang ditandai dengan pertumbuhan intelektual dan kemajuan. Meskipun menghadapi tantangan dan konflik selama pemerintahan Mahesun Al-Ma'mun sebagai orang cendekiawan dan pemimpin yang menghargai pengetahuan dan pemikiran rasional tetap berpengaruh dalam sejarah Islam. Abdullah Al-Mu'min dianggap sebagai salah satu khalifah terhebat dalam sejarah Bani Abbasiyah karena beberapa alasan yang mencolok. Satu, kecerdasan dan kedalaman ilmu Al-Mu'min dikenal sebagai pemimpin yang jenius dalam ulet dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ia memiliki minat yang besar dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya yang membuatnya dihormati sebagai seorang cendekiawan dan pemimpin yang berpandang luas. Puncak kejayaan dinasti Abbasi. Masa pemerintahan Al-Ma'mun dianggap sebagai puncak kejayaan dari dinasti Abbasiyah. Kemampuannya dalam memajukan intelektual dan kebudayaan di kalangan masyarakat pada masanya membuatnya dihormati dan dianggap sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh dalam sejarah dinasti tersebut. Kemampuan mengakhiri perselisihan Al-Ma'mun dihargai karena upaya dalam mengakhiri perselisihan kesaktarian dalam Islam. Promosi pemikiran nasional sebagai seorang pemimpin Al-Ma'mun mempromosikan pemikiran nasional dan keberagaman ilmu pengetahuan, kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam. Sekian dari kami.